Papua Nugini. Papua Nugini terletak di timur Indonesia, berbatasan dengan Provinsi Papua. Negara beribukota Port Moresby tersebut memiliki berbagai kelompok etnis. Dari sekian banyak bahasa di Papua Nugini, hanya tiga bahasa resmi yang digunakan, yaitu bahasa Tokpisin, Hirimotu, dan bahasa Inggris. Papua Nugini resmi menjadi negara merdeka pada tanggal 16 September 1975, di mana sebutan negara New Guinea diberikan oleh Ortiz de Rates, yaitu orang Spanyol, yang datang dan memberikan nama tersebut pada tahun 1545, karena menurutnya penduduk negara ini serupa dengan penduduk di Guinea, Afrika. Australia pernah menduduki negara ini pada Perang Dunia Pertama terjadi, di mana saat itu masih dijajah oleh negara Jerman. Meskipun wilayah negara ini berada dekat benua Asia, namun secara resmi bahwa Papua Nugini tidak termasuk dalam kawasan Asia, sebab Papua Nugini memiliki letak geografis yang dianggap bagian dari kawasan Oseania yang meliputi kepulauan Pasifik di sekitarnya. Papua Nugini memiliki 5% keanekaragaman hayati dunia, meskipun hanya mencakup 1% dari total luas daratan bumi. Negara ini memiliki lebih dari 20.000 spesies tumbuhan, 800 spesies karang, 600 spesies ikan, dan 750 spesies burung. Salah satu satwa uniknya yaitu burung pitohui yang merupakan burung asli Papua Nugini. Burung ini berukuran sedang dengan bulu hitam dan kastanya. Pitohui menghasilkan senyawa batrakotosin di bulu, kulit, serta jaringan nalinya. Racunnya membantu melindungi burung dari predator dan parasit. Pemburu lokal selalu berusaha menghindari pembunuhan burung-burung ini. Momo adalah salah satu masakan tradisional dari Papua Nugini. Momo diolah dalam lubang atau lubang di tanah yang diisi dengan batu panas. Lubang tersebut dilapisi dengan daun pisang dan daun tersebut kemudian diisi dengan lapisan bahan seperti sayuran hijau, umbi-umbian, daging, buah, dan santan dalam jumlah banyak. Seluruh ramuan itu dilapisi dengan satu lapis lagi daun pisang supaya uapnya tidak kemana-mana.